Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada video kali ini gua bakal membahas tentang ikan paku albino ya. Sebenarnya sekilas ikan ini mirip dengan ikan bawal, tetapi hanya warna tubuhnya saja yang berbeda. Menurut kalian gimana? Apakah ikan paku ini berbeda dengan ikan bawal atau sama? Oke, dan gue bakal jelasin di video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ikan paku albino ini jujur aja sebenarnya salah satu ikan favorit gue juga di predator ya, dalam jenis ikan predator. Dan sebenarnya gue juga mengalami hal yang sama, yaitu bertanya-tanya tentang apakah benar si ikan paku ini sama dengan ikan bawal biasa yang sering kita temui di pasar, ataukah mereka dari keluarga yang berbeda. Oke, dan pada video kali ini gue bakal menjelaskan detailnya untuk kalian. Dan jika dilihat dari bentuk fisiknya, tentu saja kalian pasti mengira bahwa ikan paku ini merupakan salah satu keluarga dari ikan piranha ataupun bawal. Dan hal yang sama juga gua alamin ketika gua pertama kali mengkip ikan ini, dan rasa penasaran mendorong gua untuk mencari lebih dalam tentang informasi ikan ini. Dan setelah gua browsing, ternyata ikan paku ini sama-sama dari Brazil ya, dari Amazon ataupun Sungai Orinoco. Dan seperti yang sudah gua tadi bilang, bentuk fisiknya mirip, dan nama latinnya juga yaitu Colossoma macropomum. Dan nama latin ini merujuk kepada ikan bawal itu sendiri. Dan untuk ikan paku dijelaskan di salah satu situs web, yaitu sama dengan ikan bawal, karena ikan paku ini yaitu salah satu dari ikan bawal yang mengalami kelainan genetik ya. Dalam artian di sini albino, walaupun bentuk tubuhnya sama, tetapi memiliki corak tubuh yang berbeda. Kalau paku albino lebih ke putih gading ya menurut gua di sini. Dan dari pernyataan gua sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ikan paku adalah sama dengan ikan bawal. Dan untuk harganya sendiri di sini untuk anakan mulai dari 25.000-an, dan ketika udah gede mungkin nyampe 100-200.000, bahkan ada juga yang lebih sih. Kalau harga hobi sih menurut gua fluktuatif ya, ataupun kadang ada juga yang gak masuk akal ya, gimana kualitas ikan juga sih. Maksudnya ada juga kan yang antik atau yang unik, dan terkadang dibanderol dengan harga yang tidak masuk akal. Oke, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.